2. Wah, asik ini. Ayo, Mbar. Gede juga kak kamarnya. Wah, aku tuh di mana ya? Dik, aku pake mana ya? Jangan diberantakin dulu ya. Iya, kak. Ayo, ayo, aduh. Wih, seneng banget kayaknya dia. Ember, semoga lo sama Dika betah di sini ya. Bar, bentar ya. Berisik, Dika. Foto apa nih? Siapa yang datang? Itu cucunya temannya Wati. Yang ada kamu, maksudnya Mir, yang namanya Ambar itu kan... Dika? Orang tuanya itu all over. Kayaknya panti ini dibuka tahun 70-an deh. Makanya Ambar itu kesini dibawa oleh Wati. Oh, bapak ibunya sudah nggak ada karena kecelakaan. Jadi mereka mau tinggal di sini. Ambar, Dika, yuk. Biwati kenalin nih sama semua. Kenalin ini kakek Farid. Ini Oma Ida. Ayo Ambar. Salam. Ayo masuk. Salim semuanya ya. Dika ya. Ini Nenek Ani. Halo, ayo Dika sini. Duduk samping Oma. Kong, you sitters, kan? Kong. Ini salam dulu nih sama Nenek Ani. Halo, Neni. Duduk sini yuk. Duduk sini ya. Ya. Kamu buta? Ani, ini soprata. Dia bisa lihat. Gak apa-apa, Nek. Masih bisa lihat, tapi gak sejelas orang lain. Burem banget. Sama. Sama kayak kakek dulu. Suka burem-burem kalau ngelihat. Itu kan karena kakek kebanyakan minum. Bisa aja kamu, Gus. Oh iya, Mbar. Kenalin, ini Rina. Dia yang ngerawat kita semua di sini. Mbak Rina. Halo, Mbak. Ren, sini deh. Sempet istirahat kan, Mbak? Enggak. Aku sekalian pamit ya. Oh iya, iya, iya. Maaf ya tahun ini aku gak bisa lebaran sama kalian semua. Oh iya. Ya gak apa-apa ya. Oma ya. Ya. Agus. Ya bu. Titip mereka semua ya. Ya bu. Ya. Hati ya bu. Ya oke. Okay. Dadah. 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 Aduh si Wati kenapa cepet. Dah Oma. Sumpah lagi cucu. Oma. Oma. Ya. Maaf ya Oma, aku baru datang. Iya, warung. You must hear selapeng ya, for anyway. Sampai lebaran, oke? Okay? Oh, siap, ya. Oke. Okay. Arthur, siapa yang lain? Hai semuanya. Ayo. Oma, senang. Kalau ada yang cantik gini sih, sebulan di sini juga betah aku. Coba baru datang. Lo. Woi. Lo ngapain pegang tangan, hah? Enggak. Gimana kabar lo? Baik. Dika. Ini cucu kesayangannya Ida. Kesayangan Oma Ida, tapi jarang kesini. Ya, kayaknya gak puasa. Iya. Cucuku memang tidak puasa. Kek, tangkap kek. Sekali lagi ya, Oma. Hati-hati loh, ingat udah tua, kek. Sorry, Rina. Sorry. Hati-hati, kek. Senyum, Oma. Senyum. Kek, kek. Kek, kek. Lo buka, terus lo masukin juga. Pelan-pelan ya, masukin ke sini. Iya, bisa. Pelan-pelan. Bisa, kan? Emangnya lo masih bisa lihat? Bisa kalau sedekat ini, Ma. Gue salut banget sama lo.
bokap nyokap udah gak ada, lo harus jagain Dika. Gak nyangka banget gue. Tuhan. Gak apa-apa. Ntar gue beresin. Sorry Gus. Iya, yeah. Makanya pelan-pelan. Oh yang baru. Sorry ya. Waktu itu gue gak bisa datang buat nguburin. Gak apa-apa, gue ngerti kok. Lagian gue yang harusnya berterima kasih. Lo sama Biwati masih nerima gue di sini. Ya elah, apaan sih? Justru kita semua itu senang lo di sini. Biar tempat ini rame. Ya enggak, Rin? Oke, Oma. Bar. Sini deh. Ini taruh lu. Yuk, ikut gue. Nih. Kalau misal ada suara bel bunyi, itu tandanya ada yang butuh bantuan kita. Nah, kalau lu butuh bantuan, tinggal pencet bel ini. Nih. Oke. Rin. Kenapa? Pegang tangan kayak gitu. Ya, sahabat aku dari kecil. Terus itu. Ih, bukan di situ. Kenapa sih kamu? Setan itu selama bulan puasa dikurung. Jadi ini juga harus kita simpen ya, rapi. Kalau gitu foto dulu sama minuman aja. Dika, kan tuh Dika. Angkat, Dik. Satu, dua. Jangan. Bahaya. Kakek enggak asik deh. Enggak boleh. Kamu mainin ya. Sekarang tangkap ini. Oke? Oke. Wuh! Woi! Ah, kejar! Bentar, Dika. Bentar, foto dulu dong. Satu, dua, tiga. Kek! Coba tangkap, Kek! Oh, iya! Ya? Sini, Kek. Sini. Masuk, udah mau hujan. Kek, crispy-nya, Kek. Biarin aja, besok aja diambil. Ayo mau hujan. Beneran nih, Kek. Alman Arbinan. Arthur, Dika. Dika! Kamu ngapain di sini sih? Ini udah mau hujan, masuk yuk. Crispy-nya masuk ke dalam sana, Kak. Tuh kan hujan. Tinggal aja ya. Ya, kita ambil aja deh, Kak. Ya udah, coba pintunya yuk. Pelan-pelan, hati-hati. Ini dia pintunya. Dia dobrak pintunya. Biwati selalu ngunci nih tempatnya. Pertama kali gue kesini. Mbak, lo... Cowok lo gak ada rencana ngejenguk lo gitu?